Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Naga Datampan. Hari ini tanggal 3 Agustus 2024. Kita dikasih kesempatan lagi biasa hunting sore di Pool ALS Tanah Tinggi Tangerang. Saat ini baru masuk ya 307 Medan Surabaya via Palembang, yaitu via timur ya. Alhamdulillah penumpang selamat sampai tujuan. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Surabaya sekitarnya, dia menurunkan paket penumpang dulu di ALS Tangerang. Nih ya, teman-temanku semuanya. Ini 307 Medan Surabaya Palembang via timur ya. Dan saat ini masuk Pool ALS Tangerang tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ya. Penumpang terpantau ramai dan lagi nurunin paket juga nih ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi bersama saya. Dan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Nah, terus kita sambut lagi kehadirannya artis SR3 kita masuk juga 384 Medan Malang. Selamat datang di Pool ALS Tangerang. Malang juga masuk ya untuk sore ini. Oke. Untuk sore ini banyak artis-artisnya ya. Ada 109 tuh ya, juga ada di sini Medan Jember juga ya. SR3 ada 2 di sini, ada juga 99. Saya sapa dulu teman-temanku semua dimanapun kalian berada, khususnya teman-teman pecinta dan penggemar ALS dimanapun kalian berada ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua dan salam sukses untuk kita semua. Teman-teman yang ada di Lampung, Palembang, Sumatera Selatan, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, khususnya mania yang ada di Kota Penyambungan, kota yang selalu dirindukan orang ya. Nah, termasuk saya karena saya punya kenangan indah di Kota Penyambungan ya. Ada cinta yang hilang di sana, jadi aku akan selalu mengenang Kota Penyambungan ya, teman-teman semua ya. Oke, datang kita ada artis kita juga, artis Malang SR3 kita. Om, saya Om. Oke. 384 masuk juga, 384 juga mau menuju Malang sekitarnya ya. Lagi menurunkan penumpang. Di situ juga ada 109 pemain Jember dan di situ juga ada 99 pemain Tangerang. Nah, jadi banyak artis ya sore ini ya. Apa kabar nih teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi, nggak bosan-bosannya kita liputan ya ALS untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, khususnya penggemar PHBC, subscriber-subscriberku kalian semua dimanapun kalian berada. Terima kasih ya telah mengikuti kita dan mudah-mudahan teman-teman masih ingat karena PHBC ini awal-awalnya berdiri di bis ALS ya. Dan udah lama juga nggak hunting ALS dan mudah-mudahan dengan kembalinya PHBC ke ALS akan mengembalikan penonton-penonton yang sudah hilang. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga nih pengikut-pengikut saya ya. Tanpa kalian channel ini tidak akan bisa maju dan tanpa kalian juga channel ini tidak akan bisa berkembang. Untuk saat ini ada terpantau ya, ada kita absen dulu, ada 399 Duta ALS ya. Ada juga Armada FC. Nampin berapa ini? Terus di sini juga ada pemain Tangerang 357. Dan di situ juga ada pemain Semarang yang sedang perbaikan ya. Dan di sini ada 99 dan yang ini baru datang tadi yaitu Medan Surabaya dengan Nopin 307 Medan Surabaya Palembang. Sana. Mantap. Ini teman-teman kita yang ada di lapangan ya. Lagi berbengkel juga ada. Pokoknya untuk teman-temanku semua sehat selalu dan sukses selalu buat teman-temanku semua yang kalian berada tuh ya. Salam PHBC, salam satu lensa, kita semua bersaudara. Jangan lupa di subscribe kawan, mas bro, teman-teman ke semua, brother, ya semuanya. Agar channel ini terus bisa berkembang dan kita bisa menginformasikan perjalanan ALS yang bisa saya jangkau. Terkadang di Jogja, terkadang di Solo dan Semarang sekitar. Mantap.
terpantau ramai ya. Kita telusurin semua nih dari ujung ke ujung. Nah, itu yang eksekutif sore ini, persiapan pemberangkat pemain Tangerang ya. Itu dia tuh udah pasang, dan itu akan berangkat tepat pukul 18.00 sore ini, tepat tanggal 3 Agustus 2024. Situasi terkini tepat pukul 17.30 dan 154 akan mengisi sore ini ya. Tuh 154 ini sebenarnya sepertinya patas Bogor, tapi dia isi di sini. Tadi kita ketemu di Kalidres juga. Tuh ya, eksekutif Bogor nih sepertinya 154 ini ya, yang kemungkinan akan berangkat start dari sini ya. Situasi terkini ALS nanti kita ngeram Horas ya. Ayo teman-temanku, videonya udah sampai mana? Komen nih, komen absennya dari kota mana aja teman-teman semuanya. Tetap komen terus silaturahminya agar tetap terjangkau dan tersambung. Banyak tali silaturahmi, panjang umur, lapang rezekinya. Oke teman-teman ya, kita sampai di sini dulu. Nanti kita tinggal liput keberangkatannya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lensa, kita semua bersaudara. Mantap. ALS 307 bergeser meninggalkan pool ALS Tangerang tepat pukul 18.00. 307 akan melanjutkan perjalanan akhirnya, yaitu menuju Surabaya. 307 OTW Surabaya lepas pool ALS Tangerang 18.00. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. ALS 307 Patas Medan Surabaya. Yuk. Satu 54 Patas Bogor ngisi lane-nya Tangerang Medan hari ini tepat pukul 18.00. Berangkat menuju Medan, start dari pool ALS Tangerang. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Medan, Jakarta, eksekutif, tarif Rp635.000.